Rempah merupakan kekayaan asli bumi pertiwi Indonesia. Bahkan sejak dahulu kala, rempah seperti cengkeh, lada, pala, kayu manis, cendana, dan lainnya merupakan aset mewah. Keberadaan rempah yang tersebar di Nusantara membuat Indonesia memiliki jalur rempah yang berperan penting sebagai jaringan perdagangan terbesar dunia. Jadi jalur rempah ini kan sebetulnya jalur pelayaran maritim ya, yang usianya sudah panjang sekali gitu. Jadi kalau dilihat kedatangan ya, orang ke Nusantara ini sudah dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu ya, tetapi semakin intensif dalam 5.000 tahun terakhir. Dan sarana yang digunakan untuk berkeliling di Nusantara ini adalah transportasi laut ya, jadi menggunakan perahu, kapal-kapal, dan di dalam perjalanan sejarah itu ini membentuk jalur-jalur perdagangan yang sangat kompleks di Nusantara ini. Nah, salah satu komoditi terpenting di dalam jalur perdagangan ini adalah rempah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki program prioritas untuk menghidupkan kembali peradaban kebudayaan jalur tersebut. Dengan fokus pada rekonstruksi jalur yang dimaknai sebagai revitalisasi nilai budaya. Hal ini guna mendukung penetapan jalur rempah sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO dengan target nominasi di 2024 mendatang. Program Jalur Rempah dimulai dengan Muhibah Budaya pada tahun 2022. Selama lebih dari 30 hari, Laskar Rempah yang adalah para pemuda-pemudi terpilih dari 34 provinsi di Indonesia bersama Kapal Republik Indonesia KRI Dewa Ruci mengarungi lautan Nusantara, menapak tilas jejak nenek moyang bangsa Indonesia ketika memperdagangkan komoditas rempah. Yang dimulai dari Surabaya, Makassar, berlanjut ke Bau-Bau dan Buton, lalu ke Ternate dan Tidore, serta selanjutnya ke Banda Neira dan Kupang. Kita mulai 2017 gitu ya, dan 2017 sampai 2019 fokus kita adalah mengidentifikasi ya tapak-tapak dari sejarah jalur rempah ini di seluruh Indonesia. Apakah itu sisa pelabuhan, bangunan, termasuk juga peninggalan yang sifatnya seperti naskah-naskah, prasasti, dan seterusnya. Itu fokus kita di 3 tahun pertama. Baru pada tahun 2022, kita melanjutkan upaya itu
kita melakukan pelayaran ya dengan KRI Dewa Ruci dan juga anak-anak muda dari seluruh Indonesia mengunjungi ya tempat-tempat bersejarah itu dan sekaligus melihat ya jalur rempah hari ini tuh seperti apa. Program menghidupkan kembali peradaban jalur rempah merupakan bagian dari revolusi mental. Hal ini karena menumbuhkan kebanggaan berbagai daerah di Indonesia sekaligus memperkuat jejaring interaksi budaya antar daerah sehingga menimbulkan semangat nasionalisme. Oleh karena itu kenapa ini penting untuk dilakukan bahwa apa kaitannya revolusi mental dengan jalur rempah? Jalur rempah ini menjadikan salah satu potensi ya. Potensi kerjasama antar lembaga, antar negara yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia tentu dengan kondisi etos kerja, gotong royong, integritas yang sudah sangat meningkat. Antara budaya Nusantara ini, antara satu daerah dengan daerah lain itu ternyata ada benang merahnya ya. Ada benang merah. Nah benang merah ini juga lah yang ini menjadi pelajaran berharga juga bagi anak-anak kita, bagi pemuda-pemuda kita, ya, pemuda-pemuda masa depan kita, sehingga nanti bahwa jalur budaya ini ada hubungan benang merahnya, maka itu akan mempererat, meningkatkan apa keindonesiaannya. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut mengambil andil dalam merancang riset jejak jalur rempah yang berkontribusi untuk mengekspansi dan menguatkan gerakan jalur rempah. Tadi saya katakan tidak hanya pada rempahnya saja, tetapi ada kaitannya dengan misalnya rangkaian dari sistem perdagangannya itu sendiri. Jadi kan kalau kita bisa melihat bahwa rempah ini kan punya wilayah-wilayah sumbernya. Tadi seperti di Banten atau di Maluku seperti itu, dan ini yang kemudian menarik perhatian oleh orang-orang di luar ketika mencari rempah, mereka datang ke wilayah Nusantara dan ini kan orang-orang dari luar Nusantara seperti itu ya, dan ini yang menyebabkan sebenarnya bahwa kebudayaan-kebudayaan tidak hanya kebudayaan-kebudayaan yang ada di Nusantara saja tapi juga dari luar. Manuskrip atau naskah kuno juga menjadi salah satu bahan penelitian penting dalam merevitalisasi jalur rempah. Karena dalam manuskrip tertuang seluruh sumber informasi, dari mulai peristiwa sejarah, adat istiadat, dan arkeologi. Manuskrip terkait jalur rempah banyak ditemukan di Aceh, dan hingga saat ini masih menjadi pedoman hidup masyarakat di sana, khususnya bidang kesehatan dan pengobatan. Asal dari mana? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya, ya Pak ya? Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya di ini kembali bersama saya, Novara Krishna, di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Kami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali! Presiden menjelaskan bahwa usulan kenaikan gaji yang tertuang dalam RAPBN 2024 tersebut, upacara di kedalaman 10 hingga 12 meter tersebut, Puan Maharani menyebut bahwa hubungan kedua partai bak pasangan menyambut HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Jayapura.
Urang penyakit bak pantia kalam, ampuh defayan yang pocalitra. Tenang lam hati lembri tanggapan, si butoi menan bak bantahana. Lam tambi tujuh karya Syekh Salam, bah delorukamu dua banja. Karangan usung jamun Sabah Jan, dalam hitungan dua abadkah. Dalam manuskrip itu sebenarnya banyak bercerita tentang segala aspek kehidupan masyarakat. Jadi kalau mau, sebenarnya kalau mau bicara tentang pedoman kehidupan saat ini, itu bisa beradopsi kepada melihat kepada manuskrip sebenarnya. Di situ banyak bercerita tentang pengobatan, tentang bagaimana tata cara kehidupan sehari-hari, ataupun tata cara pemerintahan. Di situ semua tertuang, yang memang dituangkan. Karena itu kan juga berkaitan dengan Aceh dulu memang sebuah kerajaan Islam yang terkenal. Nah itu semua para ulama, baik para-para keahlian, itu menuangkannya semua kepada manuskrip. Nah ini yang sebenarnya di Aceh sudah dilakukan semacam terjemahan. Terjemahan ini sebenarnya dibutuhkan uji klinik. Bagaimana kolaborasi antara bidang budaya dengan kesehatan secara ilmiah. Mungkin itu mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang pengobatan ya, secara kesehatan. Belum lagi berbicara, kalau berbicara tentang aspek rempah dalam manuskrip, itu sudah dilaksanakan sehari-hari. Malah itu sudah melekat. Aceh menjadi lumbung manuskrip yang berisi pengobatan berbasis rempah yang telah digunakan secara luas sejak masa kesultanan. Terdapat berbagai naskah klasik yang membicarakan tentang ramuan tradisional yang biasa digunakan seluruh lapisan masyarakat dari dulu hingga saat ini. Dokumen-dokumen tersebut membuktikan eksistensi Nusantara terhadap tradisi jalur rempah, juga ekspresi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengetahuan rempah-rempah sejak lampau telah menjadi bagian yang hidup bersama. Akhir atau awal abad 19, ada salah satu naskah namanya Kitabur Rahmah fil Tib wal Hikmah. Nah, Kitab Ar-Rahmah ini ditulis oleh Syekh Tengku Syekh Kota Karang atau Abbas Kota Karang. Dia memang merujuk kepada kitab Arab. Namun, dia juga menambah beberapa elemen-elemen penting yang ada di Aceh yang tidak dimiliki di Arab. Nah, beberapa rempah-rempah yang ada di Aceh yang tidak ada di negara lain. Nah, Kitabur Rahmah ini memang kitab yang banyak menyusun rempah-rempah dari konsep perubatan, kesehatan, hingga penggunaan rempah-rempah itu sendiri. Di Aceh, istilah pengobatan rempah termasuk dalam kategori ubat gampong atau obat tradisional. Dalam perawatan kesehatan tubuh sehari-hari, orang Aceh sudah lama mengenal minuman kesehatan dan kebugaran seperti minum dengan jerangan air, dengan rebusan rempah, terutama cengkeh. Selain itu, juga sebagai bahan untuk perawatan badan seperti lulur wajah. Semua hal tersebut tertulis lengkap dalam manuskrip. Bahan-bahannya itu sudah ada. Bahan-bahannya yang digunakan di situ sudah ada, apa saja misalnya kalau demam, kalau batuk, kalau luka, dan apa saja rempah-rempahnya itu sudah ada. Tetapi untuk kadar berapa yang digunakan, berapa yang boleh digunakan, campur apa saja, nah itu harus orang yang di bidang itu. Yang, nah, tapi begini,
Kita tahu di masyarakat itu ada beberapa mantri atau istilah kita ya, atau para yang mengobati secara obat tradisional. Nah, tentu mereka juga punya kadar kan, dan walaupun tidak secara ilmiah dikaji, tetapi mereka juga punya istilahnya apa, pengetahuan yang secara turun-temurun, yang tentu itu ada dalam manuskrip. Kitab Tajul Muluk atau Mahkota Raja adalah kitab lokal paling banyak digunakan sebagai acuan utama sumber pengobatan tradisional berbasis rempah di Aceh. Ditulis oleh Syekh Ismail Aceh pada zaman Sultan Ibrahim Mansur Syah pada tahun 1837 hingga 1870 Masehi. Kitab ini membahas 50 bab penyakit dengan pengobatannya dari tanaman rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Salah satu ramuan terkenal yang dibuat berdasarkan kitab ini yaitu Ma'jun, himpunan 50 lebih jenis tumbuhan rempah kategori herbal untuk perawatan setelah melahirkan. Kitab Tajul Muluk itu adalah kitab tentang yang berisi salah satunya bagian dari penggunaan tumbuhan untuk obat secara tradisional, dan ada beberapa 7 tambeh kalau tidak salah kitab rincian lainnya yang kemudian juga ada hari ini dan sudah diterjemahkannya. Pelestarian adalah kunci. Bagaimana pengobatan dari rempah bisa bertahan digunakan masyarakat hingga di era modern ini? Bahkan berawal dari naskah kuno, kebiasaan masyarakat ini berpotensi bisa mengangkat nilai ekonomi dan juga nilai budaya. Istilah saya itu adalah pelestarian itu lekat kaitannya dengan pemanfaatan. Jadi kalau dia sudah dimanfaatkan, otomatis biasanya orang akan berusaha melestarikan karena dia terus akan butuhkan. Nah, jadi mungkin kebiasaan secara tradisional itu menjadi kunci untuk pelestarian atau kemudian semakin meningkatkan nilai ekonomi kah atau nilai budaya kah dari rempah atau tumbuhan yang digunakan. Peninggalan peradaban jalur rempah yang telah meningkatkan nilai ekonomi dan juga budaya terpampang jelas di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku. Sebagai satu-satunya kepulauan yang memproduksi pala selama bertahun-tahun, dari masa kolonialisasi Portugis, Inggris, dan Belanda, peninggalan kebun pala yang masyhur di Kepulauan Banda dimanfaatkan warga dan petani guna mengembangkan agrowisata. Saat ini tim sedang melakukan persiapan awal untuk melakukan pencarian badak. Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production Penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali. Suksama! Kepulauan Banda adalah salah satu gugusan pulau yang masuk ke wilayah Provinsi Maluku. Kepulauan ini terdiri dari 11 pulau vulkanik kecil. Kapal-kapal Eropa pertama kali mendatangi kepulauan tersebut pada awal tahun 1512. Mulai dari Portugal,
Inggris, sampai Belanda mendatangi pulau-pulau di Banda dengan tujuan mencari rempah-rempah, terutama pala. Kepulauan Banda memiliki pesona sebagai satu-satunya penghasil pala hingga abad 18. Pala Banda itu punya branding tersendiri dalam pasar nasional maupun internasional. Nah, tentunya orang banyak tahu bahwa pala Banda ini sudah terkenal sejak abad ke-6 Masehi dan kemudian berkembang sampai dengan tahun 1500 masuknya Portugis. Di situ menjadi satu ketertarikan dunia, khususnya Eropa pada waktu itu, untuk melihat bahwa pala Banda ini memiliki potensi kemudian cita rasa yang sangat berbeda, terutama dari sisi penggunaan untuk kepentingan farmasi dan lain sebagainya. Dalam sejarahnya, Kepulauan Banda Maluku tidak diperintah oleh sebuah kerajaan hingga sekitar abad ke-16. Kepulauan Banda diperintah oleh tetua adat yang biasa disebut sebagai orang kaya, dan mereka merupakan golongan yang mengatur kehidupan di Banda. Oleh karena itu, komoditas pala dikelola secara turun-temurun oleh warga berbasis perkebunan rakyat, sehingga menjadi poros kehidupan masyarakat di Kepulauan Banda sampai saat ini. Kita di sini tidak mengenal pala maupun cengkeh itu dalam bentuk tanaman-tanaman yang diusahakan oleh industri atau swasta, lebih banyak merupakan perkebunan rakyat. Dan perkebunan rakyat itu diusahakan dari waktu ke waktu dapat meningkatkan pendapatan dari petani itu sendiri. Melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku, kini sistem pertanian pala diarahkan ke sistem organik. Selain itu, Dinas juga menyediakan fasilitas modern solar dryer dome untuk pengeringan pala yang lebih efisien. Upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam menjaga eksistensi pala Banda dari sisi kualitas dan kuantitas menjadi modal utama dalam mengembangkan wisata unggulan sejarah dan agrowisata di Kepulauan Banda. Yang kami ingin tawarkan di sana nantinya, para pengunjung wisatawan ini dapat langsung melihat secara langsung kepada tanaman-tanaman rempah ini, di antaranya pala ya, yang ada di Banda besar itu. Ya, kami ingin supaya ini bisa menjadi objek wisata yang mereka langsung bisa ke area perkebunan itu. Selain itu juga dengan berbagai macam situs-situs sejarah yang ada di Banda, itu juga dapat dijadikan sebagai rangkaian untuk mereka dapat mengelilingi Kepulauan Banda secara keseluruhan. Dengan dukungan pemerintah daerah, beberapa kelompok tani, salah satunya pemuda pergerakan penghijauan Banda Lontoir, ikut mengambil peran mengembangkan sektor pariwisata perkebunan pala di Kepulauan Banda. Tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat Indonesia atas kejayaan Kepulauan Banda. Kita kalau sering, kalau saya yang bawa itu, mereka datang sini, kebanyakannya mereka, kita kasih duduk mereka, dikasih minum minuman racikan, minuman lokal seperti teh kayu manis, kopi pala. Habis kita terangkan tentang pengambilan pala itu seperti bagaimana. Mereka tanya tentang kenapa pohon kenari ditanam berduaan. Jadi dijelaskan secara mendetail. Selain dikelola kelompok tani, terdapat perkebunan legenda peninggalan Belanda yang dikelola secara turun-temurun oleh sebuah keluarga. Abdullah Pongki van den Broeke. Silsilah mencatat Pongki merupakan generasi ke-13 pemilik perkebunan atau perkenir di Kepulauan Banda. Pria kelahiran 1956 merupakan keturunan dari Paulus van den Broeke, seorang admiral angkatan laut Belanda
yang ditugaskan mengawal pengembangan pala sejak 1621. Jadi areal itu semuanya luasnya dari 5 perkebunan ya yang dimiliki oleh keluarga Van den Broeke itu totalnya sekitar 143 hektar. Luas itu berakhir ya, berakhir sebelum dikembalikan ke pemerintah Republik Indonesia waktu Jepang masuk ya. Tahun 1942 Belanda kalah, yang sudah dianggap sekutu ya Belanda ya, dibombardir sama Jepang. Akhirnya Jepang menguasai Banda tahun 1942. Nah, dari situ keluarga Van den Broeke sudah tidak memiliki perkebunan. Sedangkan perkebunan yang sekarang ini saya jaga ya, itu merupakan kompensasi dari pemerintah yang pernah diajukan oleh bapak saya ya untuk minta ganti rugi atau ya, tapi akhirnya dikembalikan sebagian perkebunan itu ke tangan bapak saya pada tahun 1976. Bersama Dinas Pertanian Provinsi Maluku, perkebunan Van den Broeke dikembangkan selain sebagai wisata sejarah dan edukasi, juga sebagai pusat budidaya benih pala Banda. Saya iseng-iseng tadinya bikin benih pala. Ya, bikin benih pala sendiri. Tujuannya untuk menambah pohon-pohon pala yang sudah rusak. Program dari dinas untuk memberikan bantuan anakan pala terhadap masyarakat di Banda sini. Nah, kebetulan masuk ke daerah saya, dia lihat ada anakan pala. Nah, dari situ dia beli, ambil. Nah, mulai dari situ, akhirnya saya diperkenalkan oleh dinas pertanian, ya. Nah, dari situ akhirnya kita dapat rekomendasi apa untuk jadi penangkar. Dengan mengangkat kembali jalur rempah sebagai salah satu program pembangunan kebudayaan, bukanlah untuk bernostalgia pada kejayaan Nusantara pada masa lalu. Tetapi tujuannya juga untuk mengenali kebesaran masa lalu Indonesia dan kekurangannya untuk lebih maju.